Halo Bang Dimas semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Di video kali ini Lulusan Gaming bermain game Idol Dynasty lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum download, silakan bisa download di Play Store. Pada kesempatan kali ini Lulusan Gaming akan update perihal gift code. Yang dimana gift code mana saja sih yang masih bisa digunakan. Nah, sebelum Lulusan Gaming membuat video ini, Lulusan Gaming sudah nyoba reroll. Alhasil, Lulusan Gaming mendapatkan beberapa gift code yang masih bisa kita gunakan, terutama bagi yang new player teman-teman, atau bagi yang mungkin old player, pemain lama, barangkali ada beberapa gift code yang belum digunakan. Lumayan ya teman-teman. Oke, kita akan masuk langsung ke gift code-nya, yang dimana gift code yang 5 gift code itu dia adalah gift code yang terbaru, gift code yang paling baru di bulan September. Ada 5 gift code. Kita langsung masuk ya. Yang dimana ini adalah gift code saat event Chow Chow teman-teman. Rilisnya Chow Chow 1. Oke, Chow Chow. Lalu ada Idol Cake. Idol Cake. Berikutnya ada I Love Idol. I Love Idol. Nanti kita bisa lihat untuk goldnya itu berapa ya. Ini kan sudah 17. I Love Idol, lalu 100 day enif gini ya. Nice, 50 50, tapi berapa kali ya, lumayan ya teman-teman. Dan dinasti 02. Ini juga 50 lagi. Oke, kita sudah dapat 250 gold ya. 50 50. Sekarang kita masuk ke gift code yang lama. Gift code ini ada sekitar 10 ya. 10 yang masih bisa digunakan, terutama bagi player yang reroll atau player baru. Kalau yang player lama ya, terutama yang gift code tadi 5 tadi ya teman-teman, karena gift code itu termasuk yang paling baru di bulan September. Gift code itu rilis pada tanggal 1-an, 1 sampai mungkin 5 atau 7. Lulusan Gaming nggak begitu ingat. Kita masuk ke gift code yang lama. ID 888 4 kali 188, lumayan. Lalu ID 0520. Oke, okay. ID 2420. Setelah itu ID 1945. 1945. Setelah itu nice ID. Nice ID. Berikutnya ID 5252. ID 5252. Lalu ID DD 52. WA Idol. WA Idol. Nah, seperti ini. Lalu 2021. 2021 0520. Oke. Nah, ini udah ada 10 yang lama, jadi totalnya 15 gift code yang bisa digunakan untuk player baru terutama. Nah, bagi yang mungkin sudah main lama ya, mungkin ini gift code-nya pasti ya, pasti sudah nginput semua, atau barangkali ada yang terlewat, silakan bisa diklaim segera. Oke, kita ada modal 2500 gold. Lumayan ya. Kita bisa gacha 20 kali teman-teman. Oke, kita akan coba gacha. Semoga kita dapat bagus. Oke, dapat silong ya. Dapat silong. Cuma gacha 1 kali. Nah, kurang goldnya. 10 kali, lumayan sih. Nah, seperti itu ya teman-teman videonya. Karena Lulusan Gaming pada kesempatan kali ini hanya membahas perihal gift code yang masih bisa digunakan. Barangkali teman-teman ada yang mau reroll ataupun mau buat
akun baru itu, akun baru. Dan juga bagi teman-teman yang belum download, silakan ya, bisa download dan juga bisa input langsung gift code-nya. Oke, video kali ini cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen. Atau barangkali teman-teman ada yang mau traktir ngopi, untuk link donasinya ada di deskripsi ya. Bisa donasi seikhlasnya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.